السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومسلمين المسلمات براب رحمة الله عز وجل Pertama-tama Marilah kita saling mengingatkan untuk terus memuji Allah Azza wa Jalla dengan lisan kita. Mengakui nikmat-nikmat ini datangnya semata dari Allah dengan hati kita. Kemudian anggota badan kita jangan dipakai untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah dia syukur yang sebenarnya. Kemudian tidak lupa kita haturkan salawat serta salam bagi Nabi akhir zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita melihat akhir-akhir ini begitu banyak fenomena yang menggemparkan jiwa dan menggetarkan hati dengan berbagai macam ujian, cobaan dan musibah yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Tentu dari satu sisi ini adalah sebagai bisyarah, kabar gembira bagi orang-orang beriman yang disebut di dalam hadis yang datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza arada Allah bi 'abdihi khairan lahul fid Apabila Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan bagi hambanya Allah segerakan hukumannya di dunia Maka ketika Allah azza wa jalla menguji hambanya dengan berbagai macam bentuk hukum musibah gempa bumi gunung meletus, tsunami atau yang lainnya, ini adalah hukuman yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla bagi hamba-hambanya beriman. Jangan dia ciut. Jangan pula dia kaget. Tetapi apa? Itu pertanda Allah sayang kepada dia. Tetapi sebalik sebaliknya, wa bil apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya keburukan maka apa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukumnya di dunia. Bagaimana? Ajjalalahu al-uqubata qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlambat hukumannya sampai hari kiamat. Dia akan hidup nyaman di dunia ini. Tidak akan ada ujian yang akan menimpanya. Tidak akan ada musibah yang akan mengenainya, yang akan mendatanginya, yang akan menghantuinya. Tetapi apa? yuwafa qiyamah. Tetapi hari kiamat akan dihabisi semuanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain, Nabi SAW sebutkan, apa kata Nabi SAW? Inna idhamil jaza bala. Besarnya ganjaran pahala bergantung kepada besarnya hukum ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa, Siapa yang ridha dengan hukuman Allah Azza wa Jalla, ujian dari Allah, Allah pun meridhoinya. sukh. Tapi siapa yang murka dengan ujian Allah, baginya murka Allah Tabaraka wa taala. Maka pelajaran penting bagi orang beriman Ketika datang musibah yang bertubi-tubi yang tidak ada hentinya, sudah gempa bumi, datang tsunami, sudah tsunami, datang lagi gunung merapi dan yang lainnya, datang badai, datang petir, datang banjir bandang. Itu adalah Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya. Inna allaha idza ahabba abdan ibtalahum. Atau idza habba qawman ibtalahum. Allah Azza wa Jalla apabila mencintai suatu kaum, mereka akan diuji. Dan kita bersyukur kepada Allah. Allah segerakan ujian hukuman kita di dunia, tidak diundurkan oleh Allah Azza wa Jalla, kelak pada hari kiamat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita pemahaman akan segala musibah yang menimpa kita, ini pertanda Allah mencintai kita, dan ini pertanda Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita, maka mari tingkatkan kesadaran kita menghadapi musibah tersebut, dari rasa sabar mencapai rasa syukur kepada Allah. سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته